Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami akan memperkenalkan rancangan Apa Kata Prof. ANA itu merujuk kepada Azlan dan Agus. Dan rancangan ini adalah satu rancangan bual bicara isu-isu semasa, khususnya isu-isu ekonomi dan isu-isu politik. Bagi memulakan perbincangan, saya nak tanya ini Profesor Tan Sri. Kita ni sudah 63 tahun merdeka. Dan sejak daripada zaman BN, UMNO memerintah lagi kita bercakap tentang agenda ekonomi Bumi Putra. Itu tajuk perbincangan kita pada hari ini. Okay. Sampai sekarang ini pun kita masih bercakap lagi tentang agenda ekonomi Bumi Putra. Apa masalahnya dengan ekonomi Bumi Putra ini? Setelah kita rujuk tentang agenda ekonomi Bumi Putranya, hanya di bab 9 dan itu pun hanya dua. Keberhasilan Bumi Putra berada di bab yang ke-9. Ya. Yeah. Dan bila saya tengok muka suratnya pun mungkin dalam 2.5 muka surat saja. Jadi kita rasa macam dia ada tetapi tak puas rasa keadaannya di dalam wawasan kemakmuran bersama. Jadi itu yang penting. Mengapa begitu? Sedangkan tadi Tan Sri cakap dia mesti ada selama-lamanya. Itu yang penting. Maksudnya kita nak mentafsir adakah agenda ekonomi Bumi Putra ini, pembangunan masyarakat Bumi Putra ini menjadi agenda yang pokok, yang besar di dalam perancangan ekonomi hari ini. Of course kita menantikan rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan pada tahun ini, dan kita nak lihat mungkin dokumen itu akan memperincikan dengan lebih lagi. Tapi bagi saya cukup untuk kita menimbulkan persoalan. Kita mesti nak menyatakan bahawa zaman kerajaan sekarang ini pun memang ada agenda ekonomi Bumi Putra. Ada, sebab ada di dalam wawasan kemakmuran bersama. Cumanya perinciannya dan kepentingannya dan mungkin gerak langkahnya macam mana kita nak tangani. Apa Tan Sri setuju jikalau saya petik kata-kata seorang bekas apa panel pemikir jasa dia cakap dalam di bawah kerajaan PH ini mana ada agenda ekonomi putra sebab PH itu sosialis. Saya rasa tak begitu. Saya rasa tak begitu. Pertama tadi saya pegang kepada dokumen ni, kita lihat kepada dokumen ini dan ada bab mengenai pembangunan ekonomi putra walaupun tidaklah lengkap yang saya sebut tadi, tak puas rasanya. Dan baru-baru ni Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa dilantik untuk menjadi pengerusi kepada Teraju, agensi Bumi Putra yang mempembangunkan Bumi Putra, dan tetapi tak ada kejelasan. Itu yang menjadi persoalan sekarang ni. Okey, Tan Sri cakap ada. Bab 9 ada. Apa fokusnya? Kalau kita tengok, kalau saya tengok lah zaman BN UMNO dahulu, fokusnya jelas tentang agenda ekonomi Bumi Putra itu. Dia pun tidak berjaya mencapainya. Tetapi fokus itu jelas. Tapi di dalam wawasan kemakmuran bersama ini, ada di bawah kerajaan Pakatan Harapan ini, apa yang adanya Bumi Putra itu? Kalau berdasarkan dokumen ini terlalu sedikit. Berdasar kepada perbincangan-perbincangan pun masih kabur dan tidak jelas. Tetapi kita dengar Tun menyebut, saya ada semasa Kongres Maruah Bumi Putra umpamanya, saya ada di situ, kita dengar beberapa ungkapan, beberapa harapan. Tetapi yang bagi saya yang penting, pertama ada, itu bagus. Tetapi selepas ada, apakah langkah-langkah, tindakan-tindakan yang akan diambil? Apakah kerangkanya? Kadang-kadang kita kata kita ya, nak. Ya, saya nampak tak kerangka itu. Ini yang menjadi, bagi saya honestly, saya merasakan sehingga hari ini kerangka itu masih tidak jelas. Yeah? So, apa erti ada jika kalau kerangka ini tidak jelas? Artinya saya apabila Profesor Ekonomi bercakap ada, tetapi kerangka ini tidak jelas, saya rasa Ini memang betul. Setidaknya ada, tetapi ianya perlu diperjelaskan dan mesti ada komitmen yang jelas. Hari ini banyak perbincangan-perbincangan yang kadang-kadang merungsingkan kita. Saya pernah dengar umpamanya bercakap tentang tidak lagi ada menyebut tentang komponen etnik di dalam perancangan pembangunan. Saya pernah kita dengar tentang perbincangan tentang sedikit kegusaran tentang apakah peranan MARA dan banyak lagi lah elemen-elemen yang berkaitan dengan pembangunan Bumi Putra yang hari ini, itu yang saya katakan, dia tidak begitu jelas.
ke arah mana kita saya, nak tuju? Saya hendak sebut tentang mara, Ibu Tan Sri, tapi saya hendak selesaikan tentang wawasan kemakmuran bersama ini dahulu. Kalau saya boleh petik apa yang dikatakan dalam kemakmuran bersama ini, saya nak petik pertamanya. Saya baca tumpuan dasar kemakmuran bersama ialah untuk mewujudkan kesamaan hasil dan bukannya menyediakan kesamaan peluang semata-mata. Kesamaan peluang yang tidak membuahkan kesamaan hasil bukanlah satu dasar yang adil. Apa maksudnya equal outcome dan equal opportunity? Dia kebetulan saya dah agak Dato' akan tanya soalan ni. Saya selalu guna gambar kartun. Kalau kita lihat, very obvious ya, yang sebelah kanan ini hasilnya, outcome-nya ialah kesemua ketiga-tiga ini, si abang besar, yang sedang, yang tengah dan adik kecil, semua dapat menonton pertandingan baseball yang ada di stadium itu. Dan yang pentingnya ialah keberhasilannya adalah, hasilnya ialah semua dapat menonton. Tetapi peluangnya, ini yang penting kita tafsirkan. Adakah kalau di sini dilihat sama rata, tak mendatangkan hasil? Tetapi kalau di sini bantuan ataupun peluang-peluang yang diberi itu, sokongan yang diberi itu berbeza-beza, tetapi hasilnya sama. Kalau dia berbentuk belah kanan ini, saya setuju. Tetapi kalau ditafsirkan bahawa peluang itu sama rata, saya tak setuju. Okey, saya faham sama rata kesamaan. Kita kata kesamaan, okey. Sama rata kita bimbang, kita, yang saya faham, kalau dikaitkan dengan politik, kerana pada hari ini terlalu ramai orang takut DAP menuntut hak yang sama rata. Adakah itu? Banyak yang mentafsirkan begitu. Beberapa tindakan-tindakan yang berlaku hari ini seolah-olah bahawa sebelum ini peluang-peluang itu tidak diberi kepada kumpulan masyarakat yang berbeza. Biasiswa, peluang untuk memasuki beberapa institusi pendidikan, ya. Ada, kita dengar, maksudnya satu tekanan atau permintaan untuk membuka ruang. Untuk hak sama rata ataupun kita balik kepada equal opportunities? Peluang, dia sebenarnya begini, bila kita katakan kesamaan peluang, kita harus ingat bahawa bila peluang, saya selalu lihat begini, kalau peluang itu sama, dia tidak akan menjanjikan hasil itu sama dicapai. Jadi memang baik sebenarnya kerajaan meletakkan target kepada keberhasilan. Itu sepatutnya menjadi sasaran yang bagi saya baik. Dan of course kena diterjemahkan juga ya, kerana kadang-kadang orang kata, kebanyakan orang melihat pada 30% ikuti. Bagi saya itu tidak tepat. Tetapi yang pentingnya ialah kita kena faham bahawa nak mencapai keberhasilan bersama, peluang tidak semestinya sama. Dan peluang ini kadang-kadang dia, kalau kita biarkan sifat ekonomi ini, dia tidak akan memberi peluang yang sama. Kita bercakap lagi tentang wawasan kemakmuran bersama ini. Saya nak tanya satu lagi. Saya nak merujuk kepada kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau menyatakan bahawa prasyarat utama dasar ini ialah ia mesti mewujudkan kemakmuran negara yang dapat dikongsi secara adil dan sama oleh semua rakyat tanpa mengira kaum, kelas dan wilayah. Yang ingin kita wujudkan ialah keadilan dan kesamaan dalam pendapatan dan pemilikan kekayaan di kalangan rakyat. Could you please elaborate on this? Dia setelah 60 lebih tahun merdeka, saya ingat kita semua dapat lihat, kalau kita berada di Kuala Lumpur, katalah kita nak pergi ke Pantai Timur melalui jalan tengah itu, lalu apa, lalu Gua Musang dan sebagainya. Saya ingat dalam 3 jam, 4 jam perjalanan, kita dengan sendiri dapat lihat bahawa pembangunan itu dia semakin kurang, semakin kurang dan sebagainya. Kita akan nampak beberapa dimensi-dimensi kehidupan. Sebenarnya tak payah buat research pun, tak payah buat kaji selidik. Kita tengok rumah, kita tengok infrastruktur awam. Ya, kita akan dengan sendirinya kita nampak bahawa dia tidak ada keserakan yang agak setara. Apa yang secara ringkas lah, saya kalau apa yang tak nak sampaikan, kalau contohnya kita ambil, katalah pendidikan lah, katakan kalau kita tengok sekolah di bandar, kata kita di Bandar Baru Bangi yang mana penduduknya banyak yang berpendidikan tinggi dan sebagainya, sekolahnya, kemudahannya, sokongan-sokongannya, adanya suasana persekitarannya. Kita ambil sekolah di kawasan luar bandar,
Kalau katakanlah kita pergi ke let's say di Selama Kedah katakan, kita tengok sebuah sekolah macam mana. Kita tengok, kita boleh nampak kedaifan ataupun kekurangan yang ada di kawasan-kawasan ni. Itu pendidikan, banyak lagi elemen-elemen. Kenapa nampak begitu? Kenapa kerajaan tidak bantu sekolah itu yang penting. Itu yang penting sebenarnya bagi saya. Setelah kita semakin membangun, kita kena ada anjakan. Kita tidak boleh menganggap sekolah di bandar dan sekolah yang daerah di kawasan itu sama. Jadi berarti berbalik kepada yang saya tunjuk tadi ni. Ini sekolah bandar. Yeah. Ini sekolah bandar. Jadi kalau kita bagi semua sama, yang ini tak dapat dina. Walaupun nampaknya adil di sini, nampak begitu, sama rata. Tetapi sekolah luar bandar kita dapat bantuan yang lebih. Dan sekolah bandar mungkin kita boleh lepaskan sedikit-sedikit kepada masyarakat setempat untuk take over. Dan maksudnya bertanggungjawab ke atas pembangunan sekolah. Bagi saya itu that's fair. Bagi saya itu adil. Saya nak tanya soalan menarik ini. Apakah Tan Sri merasakan bahawa orang Melayu telah mencapai tahap ekonomi yang tinggi sekarang ini? Belum. Dengan dasar-dasar kerajaan UMNO, BN memerintah lama, Tan Sri, agenda ekonomi Melayu daripada dahulu. Kemudian kerajaan sekarang ini pun kata selalu untuk memakmurkan rakyat. Sebenarnya memang kita selalu dengar tentang usaha-usaha untuk membangunkan Bumiputera. I want to give komen yang adil ya, dari sudut ekonomi. Bagi saya, walaupun kita sering mendengar 60 tahun yang lalu, terdapat ruang-ruang di dalam usaha kita yang kemungkinannya tidak menepati ataupun tidak membuahkan hasil, ataupun beberapa tindakan-tindakan polisi yang kita ambil yang akhirnya menjerat kita sendiri. Sebab bila mana kerajaan cuba intervene, kalau kita dengar polisi affirmative, affirmative ni maksudnya kerajaan masuk campur untuk mengubah dan mengagih-agihkan begitu. Polisi ini dia ada kewajaran ekonomi, tetapi dia juga ada selekoh-selekoh yang berbahaya. Kalau kita tidak kawal dan tidak pastikan dia buat dengan betul, inilah wujud contohnya yang kita sendiri kadang-kadang rasa rungsing, Alibaba, shortcuts yang diambil. Dan saya pun nak persalahkan itu. Saya selalu bertanya, siapa nak dipersalahkan? Dia sebenarnya pertama, of course, yang pertama sekali adalah orangnya itu. Tak kira lah kita di mana dan sebagainya. Orang itu integritinya, kebertanggungjawabannya terhadap diri dia dan masyarakat. Itu yang pokok. Tetapi, polisi yang dibentuk juga harus mengambil kira bahawa tidak semua orang ada sifat integriti yang begitu. Jadi orang akan ambil peluang. Jadi itu naluri manusia. Bila dia dapat peluang untuk dapat sesuatu dengan mudah, saya rasa dia akan melaksanakannya. Saya lihat besar kemungkinan kadang-kadang kalau menyempadani integriti pun kemungkinan orang itu akan buat. Jadi berarti polisi itu kena dibuat dengan betul. Pemantauannya dibuat dengan betul. Saya beri contoh, 60 tahun umpamanya kita memberi banyak ruang-ruang kepada orang-orang Melayu untuk menjadi usahawan. Adakah kita monitor sejauh mana usahawan-usahawan yang telah terhasil? Adakah kita mempunyai satu jadual yang jelas? Kerana kalau kita bagi orang tongkat ataupun nak ajar budak anak kita naik basikal, kita dekat belakang tu kita pegang. Tapi kita lepas akhirnya. Masa dahulu peluang itu diberi kepada golongan yang terpilih. Terpilih is okay. Kalau terpilih itu faham mengapa dia dipilih, apa ciri-ciri yang dia digunakan untuk memilih dia, dan juga apa tanggungjawab dia. Sebenarnya bagi saya lah, polisi-polisi untuk menangani Bumiputera ni, dia mesti ada kejelasan. Pertama, siapa mereka. Tiket Bumiputera sahaja tak cukup. Mungkin Bumiputera yang telah mencapai tahap yang sedemikian akan dibantu untuk keluar negara. Bumiputera yang sedemikian akan dibantu begini. Jadi berarti lisens Bumiputera sahaja belum lagi cukup. Dan kemudiannya kena ada tempoh masanya. Jadi tak boleh sesuatu yang akhirnya kita menganggap bahawa forever akan jadi begini. Saya rasa tak betul. Okay, baik, Tan Sri, kita berehat seketika. Okay. Kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu kembali dalam rancangan Apa Kata Prof ANA. Tan Sri, kita sambung. Kita bercakap Bumiputera, tapi saya tengok dari segi frame pemikiran Tan Sri tadi, Bumiputera yang Tan Sri fahamkan itu as if you are referring only to Semenanjung.
Bagaimana dengan Bumi Putra, Sabah dan Sarawak? Nah, Bumi Putra ni lebih kurang 69% sampai 70% daripada penduduk negara dan termasuk Sabah dan Sarawak. Tapi kena ingat bentuk-bentuk program dan juga tindakan-tindakan yang diambil berbeza. Sebab Bumi Putra ni malah di Semenanjung pun Bumi Putra di bandar, Bumi Putra luar bandar, Bumi Putra berpendidikan, Bumi Putra kurang pendidikan, Bumi Putra yang di pantai Sabah dan Sarawak, malah bagi saya Bumi Putra yang nelayan, Bumi Putra yang petani, mereka adalah kumpulan Bumi Putra yang berbeza. Jadi ini penting, kita kali ini kita mesti ada sasaran yang lebih jelas. Kita tak boleh blanket menganggap semua sama. Okey, saya faham itu. Tapi saya heran mengapa sejak 60 tahun lepas lah sampai sekarang kita bercakap tentang agenda ekonomi Bumi Putra, tetapi Bumi Putra masih lagi ramai yang miskin. Kalau saya rujuk kepada kenyataan daripada Menteri Ekonomi, B40 71.3% ada di kalangan Bumi Putra. Jadi data ini pada saya ini mengejutkan. Ya, itu sebenarnya dia pertama sekali ialah first of all, jangan terkejut sangat Dato' Yus, because kalau banyak kereta proton atas jalan, kalaulah daripada 100 kereta, 80 kereta proton, kalau saya beritahu Dato' Agus ada aksiden di sana, tekaan Dato' Agus kereta apa? Tak, saya nak tukar mengejutkan tadi kepada menyedihkan. Okey. Dia 100% setelah kita menekankan agenda ekonomi Bumi Putra sejak merdeka. Dia bagi saya sebenarnya kita ada kemajuan. Jangan kita tolak semua. Dia ada peringkat-peringkatnya. Sebab tu penting bila kita nak mentafsirkan pembangunan Bumi Putra, apa yang kita gunakan. Banyak rata-rata yang saya jumpa kata 30%. Ikuti itu yang menjadi persoalan. Saya kalau kata kalau hari ini saya bagi 30%, adakah masalah Bumi Putra itu selesai? Jadi tak betul. Kalau kita melihat kepada equity 30% saja, tidak betul. Itu memang kita kena cari jalan lain. Jadi bagi saya, pertama sekali ialah adakah Bumi Putra mempunyai keupayaan untuk terlibat di dalam aktiviti ekonomi yang memberi pendapatan yang baik. Keupayaan, capacity dalam konteks yang lebih mudah, pendidikan lah. Malaysia sebenarnya banyak menghasilkan. Tansi sebut pendidikan, saya nak tugas kepada apa yang Tansi timbulkan tentang MARA. MARA kalau kita rujuk kepada Seksyen 61 Akta Majlis MARA 1966, satu daripada fungsi MARA ialah untuk memastikan, menggalakkan pendidikan satu. Yang lain ialah tentang pembangunan dan social economic development masyarakat luar bandar. Tapi sekarang ni MARA hanya memberi kepada pendidikan sahaja. Itu desas-desus yang kita dengar. Saya tak nampak kenyataan yang formal. Kalau dia desas-desus, apa yang Tansi nampak sekarang ini dasar MARA untuk... Kalau desas-desus itu betul, saya tak bersetuju. Bagi saya, sebab tu saya kata, untuk kesinambungan, kelangsungan pembangunan ekonomi, dia bukan boleh saja pendidikan. Kita selalu dengar, orang kata, orang miskin jangan bagi ikan, kita bagi dia fishing rod, joran untuk manting. Dia, jadi berarti, pertama kita kena ajar dia untuk memancing. Itu pendidikan. Kemudian kita boleh bagi bantuan joran yang baik, itu untuk membolehkan dia memancing keusahawanan. Tapi kalau tak ada ikan, nak mancing ke mana? Jadi berarti that's why MARA ada tiga peranan bagi saya. Pendidikan, keusahawanan dan juga kekayaan. Jadi ini yang menjadi debat hari ini. Mula-mula kata nak buat pendidikan, kemudian saya dengar kata nak dibuat keusahawanan, tapi dari segi pemilikan kekayaan Bumi Putra itu, the networking of maksudnya pemilik-pemilik industri di dalam industri-industri tertentu, adakah masyarakat Bumi Putra berada di situ ataupun tidak. Kita ada ramai doktor Melayu, kita ada banyak GP Melayu, tapi kita tak banyak hospital yang dimiliki oleh orang Melayu umpamanya. Tadi Tansi macam tak setuju saya kata marahnya sekarang memainkan peran pendidikan saja, yang keusahawanan, kekayaan itu desas-desus. Sekarang Tansi nampaklah marah pada hari ini. Apa yang Tansi nampak yang telah mereka buat untuk membangunkan orang Melayu, usahawan Melayu, kekayaan Melayu? Usaha-usaha banyak dibuat. Tetapi again, saya juga akan reflect pada 60 tahun yang sudah. Tindakan-tindakan pemantauan dan mungkin itu yang cuba ditekankan tentang keberhasilan hari ini. Jadi berarti, tapi kesemua hari ini, kalau kita mengambil tempoh 2 tahun lah kerajaan yang baru dibentuk, ini yang saya kata di awal tadi. Ada tetapi tidak jelas. Tak
jelas. Saya minta maaf, saya kata saya tidak jelas. Sebelum ini, semasa BN, UMNO, Mara ini, dia ada, tapi dia jelas. Ada, jelas, tetapi persoalannya tindakan-tindakan keberhasilan yang dicapai itu yang menjadi keraguan. Dan dahulu. Kerana di dalam itu ada beberapa tindakan-tindakan, polisi-polisi yang diambil, kaedah-kaedah yang disanakan yang kemungkinan ada bocor sana sini. Saya tak boleh nafikan, saya rasa ada. Tetapi overall, Bumi Putera ini semakin meningkat pendidikan, semakin meningkat keusahawanan, tetapi dari segi penguasaan kekayaan wealth broadly lah, termasuk juga harta kekal dan sebagainya, masih lagi menjadi tanda soalan. Jadi bagi saya, agenda ekonomi putera mesti ada, terus ada, berevolusi. Kalau hari ini disebut revolusi industri keempat, saya nak tanya, di mana Bumi Putera dalam revolusi industri keempat? Saya pun dapati ramai anak-anak Melayu sekarang ini yang hebat, yang mencapai kejayaan cemerlang dalam pelbagai bidang, tetapi peluang itu tidak diberi. Kalau kita nak bawa balik daripada luar negara yang mencipta nama yang hebat, balik-balik pun tak ada peluang yang diberi. Itu masalah yang dihadapi oleh negara kita pada hari ini. Jadi kan kita sudah habis masa. Okay. Saya nak tanya di akhirnya lah. Kalau Tan Sri nak menilai tentang apa yang perlu dibuat oleh kerajaan pada hari ini untuk menaikkan ekonomi Bumi Putera, boleh dalam masa satu minit untuk Tan Sri katakan satu, dua, tiga apa? Pertama yang saya rasa selesa ialah adanya penumpuan kepada keberhasilan. Itu bagus. Di dalam ini disebut tentang keberhasilan. Tapi kena jelas, keberhasilan itu tak boleh 30% itu saja. Keberhasilan dari segi pendidikan, keberhasilan dari segi keusahawanan, keberhasilan dari segi pemilikan kekayaan, penguasaan dan sebagainya. Keduanya ialah perlunya menjadikan agenda ekonomi putera ini agenda nasional. Dia bukan agenda sorok-sorok tepi-tepi. Bukan agenda orang Bumi Putera sahaja. Bagi saya, sebolehnya mungkin semua orang memahami. Kita menangani ekonomi 69% daripada penduduk negara ini. Jadi di semua kementerian, di semua agensi-agensi, mesti membawa agenda ini. Mesti boleh jawab. Tak boleh kata ini section tertentu saja yang buat. Tak boleh. Everybody is answerable. Dan kita laksanakan dengan tindakan-tindakan. Kalau nanti mungkin next time kita bincang ruang-ruang yang untuk, kerana saya ingat polisi-polisi begini dia tajam. Dia ada ruang yang membolehkan orang yang nakal-nakal ini, kalau tak dibentuk dengan betul, dia boleh mengambil kesempatan. Jadi kita tak mahu benda itu berlaku lagi. Jadi, tapi ekonomi Bumi Putera tetap mesti menjadi agenda yang utama. Terima kasih Tan Sri atas sesi soal jawab ini. Alhamdulillah kami sempat berbual mesra dalam rancangan TV. Rancangan apa kata Prof ini? Ini kali pertama kami bersiaran. InsyaAllah kami akan sambung dari semasa ke semasa. Dan kalau ditanya saya pula, apakah perlu kita meningkatkan agenda ekonomi Bumi Putera ini? Semestinya perlu. Karena dalam perlembagaan sendiri, Bumi Putera ini ada keistimewaan. Gunakanlah keistimewaan itu, cuma keistimewaan itu perlu dibuat satu dasar yang jelas. Sekarang ini yang saya nampaknya, dia ada tetapi kabur. Inilah yang kenyataan akhir saya tentang agenda ekonomi Bumi Putera ini. Sehingga kita jumpa lagi, saya nak beritahu, perkara ini, apa yang kita bincangkan setiap minggu ini akan dapat ditengok di NAG YouTube, TV NAG Malaysia, di YouTube, di TV NAG Malaysia. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Alright.